Нашим погибшим братьям посвящается. Город засыпает, просыпается мафия. Целый взвод у гаража, где на холсте фотография. Номера телефонов на фоне красного флага забывается в памяти. Pasukan Rusia menyempatkan waktu untuk mengekspresikan diri ataupun bersenang-senang selama masa peperangan di Ukraina. Dalam video yang diunggah di akun Telegram militer Rusia Kamis 30 Juni 2022 menunjukkan salah seorang prajurit maju dan mempersembahkan sebuah lagu. Di hadapan prajurit lainnya ia bernyanyi lagu-lagu frontline. Meski dianggap tidak selalu ideal dari segi artistik tetapi selalu syarat dengan makna yang dalam. Perangkat seperti speaker, mixer, audio hingga mic tersedia. Para prajurit Rusia menikmati konser yang terjadi di sebuah hutan tersebut. Tanpa rasa takut terdeteksi pasukan Ukraina, mereka tetap menikmati rekannya bernyanyi. Disebutkan dalam keterangan unggahan, tradisi konser saat perang ini sudah terjadi sejak 80 tahun yang lalu. Para pejuang Rusia mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka melalui musik, seperti yang dilakukan salah satu brigade senapan bermotor dari kelompok pejuang O di Vazhnya mengadakan konser.